Halo semuanya, balik lagi bersama gue. Definition pada kali ini gue akan membawakan satu game di 6000 MMR. Dan kali ini terdapat Jesse. Bagaimana tahu Jesse adalah seorang pemain di Complexity Gaming ya, yang cukup terkenal, skill yang digunakan juga cukup mumpuni. Dia mantan pemain Horn. Bagi yang belum tahu, Horn itu Heroes of the World yang bisa dikatakan semua MOBA yang cukup sukses dengan beberapa hero yang cukup unik menurut. Dan gue cukup lama waktu itu bermain Horn sebelum gue pindah transisi ke Dota 2. Juga gue memainkan Horn. Jadi Dota Horn ke Dota 2 gue belum pernah nyentuh League of Legends sama sekali. Gue nggak tertarik dengan League of Legends. Berarti gue haters dengan League of Legends. Gue hanya tidak suka cara mainnya doang sepenuhnya. Oke, balik ke game. Kali ini update 6,87 udah diimplementasikan sebenarnya kemarin ya. Harusnya sudah diimplementasikan di Dota. Namun gua baru bisa melakukan test casting pada hari ini karena kemarin gua harus oke, jadi gua memberikan hanya sebuah recording ya ke kalian semua yang udah nontonin cast gue. Dan ya oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke game aja. Radiant, Dragon Knight, Rubik, dan Enigma, Dire, Slark, Sand King, dan Vengeful Spirit. Cukup unik, tidak ada hero yang bisa dikatakan mengalami upgrade ataupun penambahan efek agarim ya jauh ini. Dan Darkseer, 4th pick dari Radiant, team 5 potensial cukup besar, Darkseer, Enigma. Ya bisa kita tahu ini yang combo yang cukup berbahaya, terlebih lagi juga terdapat Rubik. Nama sebenarnya Rubik bukan counter dari Enigma. Mungkin Rubik diambil hanya untuk mencegah Enigma Black Hole dari Enigma diambil ya. Axe, dan kali ini juga terdapat Axe diambil oleh Dire. Sekali lagi Axe bukan merupakan pick yang buruk, namun tergantung last pick dari Radiant. Saat bergantung pada Lost Victor Radiant, Axe merupakan hero tank yang cukup baik, mampu mengabsorb banyak sekali damage yang dihasilkan dari Radiant. Terlebih lagi dengan team 5 potensial dari tim Radiant, Dragon Knight mempunyai damage area yang menggunakan ultimate, lalu Darkseer juga mampu melakukan satu skill controlling yang cukup berbahaya, yaitu vakum yang dikombinasikan dengan wall ya, wall replika. Dan terus saja Enigma dengan Black Hole, the ultimate of all ultimate. Dan ya, tim controller cukup baik apabila semua berada di area cukup berdekatan dengan seorang Enigma ya. Dan last pick dari Radiant adalah Ember Spirit. Dari Dire, last pick-nya yaitu adalah seorang Morphling. Morphling itu saja bukan hero yang buruk pada game ini, namun juga yang cukup unik ya, tidak ada hero yang diambil, tidak ada hero yang benar-benar diambil di pada meta ini. Dan akhirnya gue melihat sebuah game tanpa Spectre dan tanpa OD, thanks to Osprog again for making this game more fun to watch, more fun to play again. No more Spectre or OD invoker abuser ya. Yeah. And there's it, grass to the invite, Jesse, to... Huh? 30 seconds to battle. There to qualifier, I think. Yeah, qualifier, bener, kalau tidak salah. Jesse, the invite ke qualifier Manila Major. Jeez, jeez, strats. Dan kali ini tentu saja Morphling harus disambut terlebih dahulu setelah melakukan pause. Ophelia Days, oh ya, yeah. Ophelia bukan salah satu hero di Heroes of New World ya. Gue nggak bisa jelasin lanjut lah, karena itu udah merupakan beda game. Jadi tidak, gue nggak terlalu banyak bahas. Kita bahas dulu strategi untuk sementara, mumpung lagi di pause. Di Radiant, middle akan dimiliki oleh Dragon. Ember Spirit kemungkinan besarnya Dragon Knight kemungkinan akan dimainkan di Saffron, atau bisa saja ditukar dengan Ember Spirit Saffron dengan Dragon Knight Middle.
Lalu saja terdapat enigma. Dia mengambil sebuah Demon Conversion pada level 1 yang kemungkinan besar akan digunakan untuk melakukan jungling. Daxter tersedia akan dimakan sebagai offlaner dan Rubik yang akan menjadi sebuah roaming support, soul support yang berdua orang salah satu hero support yang cukup baik sih. Dan Once again, video games. Dan sementara ini Morphling kemungkinan besar akan dimainkan di middle ya, dengan Slaka akan dimainkan sebagai seorang Sandman. Dan double rune dimiliki oleh Radiant. Sementara stun sekarang dikeluarkan terhadap Darkseer. Baik sekali stun dilakukan oleh Sand King, namun body block kurang tidak berhasil terhadap Darkseer. Dan Darkseer sepertinya akan mampu mundur dengan cukup cepat. Baik sekali juga yang dilakukan stun kemudian keluarkan stun lagi akan dilakukan oleh Sand King. Apakah masih mampu melakukan takedown terhadap Darkseer? Tidak ada waveform sepertinya. Ya, level 1 mengambil mob dan body block cukup baik terhadap Vengeful Spirit. Harus berhati-hati. Dan sepertinya taktik dari Dire sendiri adalah untuk membuang-buang mana dan memberikan Darkseer sedikit gangguan ya, supaya tidak mencapai level 6 secara cepat. Yang bisa kita ketahui, bila Darkseer sudah mencapai level 6, bisa langsung saja melakukan roaming dengan menggunakan Iron Shell dan juga skill ketiga yaitu Surge ya. Dan pada middle sekarang kita terdapat exchange antara Dragon Knight yang melawan Morphling. Morphling baru mencapai level 1, Dragon Knight sudah mencapai level 2. Dengan adanya Dragon Blood akan menghasilkan regenerasi dan armor yang akan membuat Dragon Knight semakin susah untuk dilakukan takedown dan juga untuk diharas keluar dari lane ya, terlebih lagi sudah memiliki botol yang item yang cukup powerful karena mampu melakukan regenerasi secara konstan. Dan kali ini pada bottom lane X akan di cover oleh Sand King. Oke, cukup menarik formasi 2-1-2 dilakukan oleh Dire dibandingkan dengan tradisional 3-1-1. Dan Slav kemungkinan besar akan harus banyak solo ya pada game ini, karena terus saja Vengeful Spirit akan sering melakukan roaming secara konstan. Dan kali ini terdapat Sand King. Ternyata apakah melihat adanya terlihat sekarang ada Enigma pusat melakukan farming di hutan. Dan Force Blood diambil terlebih dahulu oleh Ember Spirit di bottom lane terhadap Axe. Sekali-sekali gue ngeliat, dan kali ini kembali ke middle lane Sand King akan sedikit berusaha untuk melakukan harassment terhadap Enigma ya, yang dan dengan menghabiskan Eidolon milik Enigma sendiri. Dan kali ini Vengeful Spirit terlihat coba untuk melakukan rotasi, namun saya sekali Dragon Knight lebih sigap di lane-nya Jesse. Rubik sekarang sudah mengambil Arcane Rune, bisa untuk melakukan sedikit roaming ke middle ya. Sudah mencapai level 2, sudah memiliki fight 1 level di fight, 1 level di telekinesis. Dan sekarang melihat adanya Sand King, bantuan sekarang datang dari Rubik. Stun dilakukan oleh Sand King, bisa untuk kabur untuk sedikit membuang waktu. Baik sekali Kaibutsu melakukan sebuah Midnight Pulse ya, untuk melihat ada ya Sand King berusaha untuk melakukan wrap around. Apakah berhasil ditangkap? Dan telekinesis berhasil ditangkap terlebih dahulu. Dan Vengeful Spirit mengrotasi stun sekarang untuk maksimalkan damage di Acid Run. Dan Enigma berhasil mendapatkan. Rupanya gue sedikit confused. Enigma rupanya Vengeful Spirit merupakan musuh dari Enigma. Sorry. Dan kali ini telekinesis sekali lagi dikeluarkan oleh Rubik. Langsung saja Mango digunakan oleh Vengeful Spirit untuk mengakomodasi stun miliknya. Namun saya sekali tidak bisa kabur dari kejaran Ember Spirit dengan menggunakan sebuah Searing Chain dan juga Flame Guard. Oke, Flame Guard dari Ember Spirit untuk memastikan kill terhadap Vengeful Spirit. Dan Sword sementara 3-1 keuntungan bagi Radiant. Dragon Knight sudah mencapai level 4. Farmnya sedikit sama, kurang lebih sama berikan dengan Morphling ya. 17 last hit masing-masing, namun Morphling mampu mendinai 6 crit dari Dragon Knight. Tentu saja kali ini top rotation sekarang. Setelah berada di perimeter hanya menambah XP miliknya, tidak berusaha untuk mengambil last hit. Dan double roaming support ya dilakukan oleh Dire sejauh ini mampu membuahkan dua result ya. Bukan merupakan skill yang terlalu signifikan menurut saya, hanya Enigma dan juga seorang Darkseer yang terlebihnya adalah seorang offlane. Enigma merupakan skill yang cukup berbahaya pada
Oh, dan kali ini Rubik tidak berhasil di takedown oleh Axe ya. Dan Axe harus kembali ke bottom lane, sudah mencapai level 5, malah 3 level pada counter Helix. Maksudnya ada lebih marah ke laning Axe ya dibandingkan dengan ganking Axe. Sebenarnya ganking Axe mungkin besar akan mengambil 3 level pada Battle Hunger, memberikan damage yang cukup konstan ya, 32 damage per second. Mampu melakukan takedown terhadap seorang support yang cukup mudah, dikombinasikan dengan dua berserker call dan counter attack yang pada level 1 sudah memberikan 90 damage yang bisa dikatakan cukup besar apabila digunakan terhadap seorang support. Dan kali ini Super Spirit mengaktifkan Flame Guard miliknya. Apakah berhasil menangkap Axe? Meskipun memiliki Tranquil Boots, hanya memasukkan 50 movement speed. Dan kali ini Axe berhasil, namun Guard dan Shield Chain berhasil memberikan damage yang cukup signifikan. Namun sekarang terdapat TP support dari Sand King untuk satu mengambil take dan terhadap Ember Spirit ya. Apabila dia terlalu risky bermainnya, Ember Spirit masih bisa berada di lane. Apakah berhasil melakukan take down? Oke, Sand King hanya melakukan sedikit putar-putar, tidak melakukan hal yang terlalu risky tentunya dengan berusaha untuk mengambil take down terhadap Ember Spirit ya. Yang dia juga mengetahui bahwa damage dari skillnya tidak akan cukup melakukan takedown terhadap Ember Spirit yang memiliki 250 HP, di mana Brutal Strike hanya menghasilkan 100 damage pada level 1. Dragon Knight berhasil mengambil Regeneration Rune yang paling baik sejauh ini, yang paling bagus untuk Dragon Knight karena Dragon Knight memiliki HP pool yang cukup besar, ditambah lagi sudah memiliki Power Threat yang menambah strength-nya lebih jauh lagi, ditambah Dragon Knight memberikan Head Regeneration sebesar 6. Oke, Dragon Knight tidak mengambil satu level pun pada Dragon Tail ya, sehingga ini mengakibatkan Dragon Knight tidak memiliki stun hingga level 8. Mungkin besar baru akan diambil satu level pada Dragon Tail ya, mengambil empat level pada Dragon Knight. Breath of Fire, Breath Fire, oke okay. Ya, itu untuk memaksimalkan laning potensial dari Dragon Knight ya. Dragon Knight saja dengan menggunakan Bitfire akan lebih mudah untuk mengambil line possession. Dan kali ini terdapat percobaan stun terhadap Rubik. Berserker Call ini belum bisa dipanggil, sekarang baru akan dipanggil. Telekinesis baik sekali untuk menghentikan Berserker Call dari seorang Axe. Dan Black Hole digunakan oleh Enigma untuk memastikan kill terhadap Axe. Jadi kill terhadap Axe, dan kali ini Rubik masih belum bisa di takedown. Telekinesis yang cukup baik tadi dari Rubik mampu menyelamatkan dirinya lagi. Dan kali ini Raid Bolt satu sekali lagi dan double. Jadi Axe mendapatkan kill-nya, dimungkin tadi Enigma yang mengambil kill-nya. Dan Vessel Spirit pun masih mendapatkan takedown di top lane. Sekali lagi Darkseer harus mampu di takedown dengan kombinasi support dan juga carry dari Dire ya, dimana Strong tidak bisa di takedown sekali lagi oleh Darkseer. Rubik harus kembali ke fountain untuk ambil load HP dan juga mananya. Enigma tadi sebuah TP support yang cukup baik yang dilakukan oleh Enigma. Chessy sudah mencapai level 8 sekarang. Ya, juga saya mengambil Dragon Tail pada level 8 sekarang. Sudah bisa melakukan roaming dengan menggunakan Dragon Tail dan kombinasi dengan Fire. Level 4 with Fire menghasilkan 300 damage dengan 35% damage reduction. Ini bertambah daripada patch sebelumnya ya. Oh, terlihat stun sekarang digunakan langsung saja. Tapi morphing, tanky, dua strike dan kali tidak rotasi dari Transform Spirit. Oh tidak, rupanya diadakan rotasi Transform Spirit sepertinya ingin melakukan Ramrod. Namun rupanya terdapat support milik Radiant Blast melakukan take dan terhadap Transform Spirit. Dan wow, di bottom lane Ember Spirit Blast mendapat kill lagi terhadap Axe. Sand King something, someone's there. Nobody was around. Kinda creepy. Dan top lane sekarang
pick, ambil posisi untuk sedikit ganky. Akan dilakukan sedikit breakdown, fade gue tetap di udara pertama kali telekinesis langsung saja. Mungkin itu kalau tidak ada pick dari slug diwasakan lagi, artinya akan di pergantian rotasi ya dari pada Dire agar bisa untuk melakukan take down terlalu publik. Tandar dikeluarkan lagi dari Petrol Spirit untuk pantai ke dalam grouping. Baik sekali digunakan Fatbolt untuk mengakhiri damage yang dihasilkan. Wow, jump tidak berhasil mencapai sasarannya. Selang harus berhasil di take down. Sepertinya one more last hit dari tower. Apakah mampu menghabisinya? Tidak bisa dihabisi. One more last hit dari Fatbolt. Grouping berhasil memastikan kill terhadap seorang slug dan kali terportasi dari Dragon Knight untuk menghabisi nyawa dari Fatbolt Spirit dengan Radiant's middle tower is being attacked. Great Fire, apakah berhasil mendapatkannya? Fatbolt Spirit never refuse gold given. Lakukan dan baik sekali Dragon Knight berhasil mendapatkan kill terhadap Fatbolt Spirit. Gunakan Great Fire. Dire's top tower is being attacked. Dari Dragon Knight cukup minim ya kill ini. Dire's top tower is under siege. Balik langsung menggunakan Arcane Boots pada Dragon Knight mengembalikan sedikit mananya, dan sekali lagi Arcane Boots dia gunakan lagi. Radiant's bottom tower is being attacked. Mengembalikan dari seorang Dragon Knight nanti mencapai full. Radiant's bottom tower under fire. Kemana dan regenerasi dari Dragon Ball tentu saja besar. Berikan regenerasi yang cukup besar terhadap Dragon Knight. Radiant's bottom tower is being attacked. Kali ini di bottom lane X harus kembali mampu di take down oleh Radiant. Dire's top tower is being attacked. Ya, ya 040 dari X berhasil di take down di bottom lane lagi. Dire's top tower is under siege. Dalam semua take down terakhir dalam X, Dire's top tower is destroyed. Top tower berhasil di take down dihancurkan lagi oleh Radiant. Sejauh ini momentum gak ada pada di Dire's bottom tower is being attacked. Dire melakukan X untuk bisa mengambil posisi lagi. Dan kali ini X satu melakukan tidak bisa menangisnya menggunakan Berserker Call. Kamu masih bisa melakukan take down terhadap Ember Spirit dan stop dari mengeluarkan. Baik sekali Ember Spirit apakah berhasil frame dan keluar berhasil frame dan keluar terlebih dahulu. Namun stop dengan kill last saja ultimate dikeluarkan oleh X menghabisi nyawa dari seorang Ember Spirit. Dan kali ini Berserker Call menggunakan masih belum bisa dilakukan take down 10 hit point lagi. Namun Radiant's middle tower is taking damage. Ini dirasa oleh Dragon Knight untuk menghabisi nyawa dari Axe ya. Dan Dragon Tower dan D-Knight pun terjadi. Mobil WS mendapatkan D-Knight stun sekarang dikeluarkan terhadap Dragon Knight. Morphling melakukan man mode bersama untuk melakukan takedown terhadap seorang Dragon Knight. Namun Dragon Knight sangat tanky. Langsung untuk melakukan takedown. Great Fire Blast yang memastikan kill terhadap Fanslow Spirit. Oh, sedikit lag. Oke. Sedikit spike dan no idea what happened. Dire's bottom tower is being attacked. Sudah tidak terjadi kill apapun lagi. Oke, terpaksa terus berada di bagian gue sepertinya. Gue nggak tahu kenapa bisa terjadi spike dari dari di middle lane dan coba rotasi terhadap angkat sedikit. Apakah berhasil melakukan kill terlebih dulu? Morphling masih belum bisa dilakukan takedown. Langsung saja Ranged Sword dianggap terlalu risky oleh Ember Spirit. Dan Dragon Knight berhasil mendapatkan takedown di bottom lane terlebih dahulu. Tower berhasil dihancurkan oleh Dragon Knight dan Sandstorm yang berhasil mendapatkan level 3 Sandstorm. Sekarang ini dari ada di perimeter Midnight Ghost masih terjadi untuk melihat area percobaan. Wow, Sandy ada berada di area yang salah. Langsung semua support datang dan telekinesis ditambah dengan Malphite untuk menghabisi nyawa dari Sand King dengan cukup mudah. Enik Mon sudah mencapai level 11, sekarang tidak mengambil level 2 pada Black Hole dirasa tidak perlu ya. Hanya mendapatkan damage dari sisa 55 yang jadi maksud dari Black Hole sendiri adalah hanya untuk mengkontrol hero-hero milik Dire dan bukan damage yang dijadikan sebuah inti dari Black Hole, namun hanya controlling yang dijadikan maksud dari Black Hole sendiri. Dragon Knight sekarang sudah mencapai level 10 level wise, nah cuma
lebih tinggi dibandingkan seorang Dragonite ya. Dan kali ini mari kita pergi network. Network pertama dimiliki oleh Dragonite dengan 6800, di follow dengan Enigma di 6500. Lalu di posisi ketiga terdapat Ember Spirit, dan takedown terhadap Ember Spirit terjadi di top lane. Sayang sekali gue gak lihat kan terlalu cepat. Dan Slug mendapatkan killnya, ya betul, Slug mendapatkan kill terhadap Ember Spirit. Langsung saja menyusul ke posisi 4 di tangga network sementara. Dan Jesse harus berhati-hati. Kamu masih memiliki invisibility rune. Bila Jesse kan melakukan take down gank, namun kita belum mereka dan akan melakukan ancient farm gitu. Dragon Fall saja menggunakan aerial effect LE damage ya, jadi area dan ini sangat-sangat dan kali ini pada top lane Enigma masih dapat kill lagi terhadap Fanswift. Tidak ada mana untuk melakukan black hole untuk sementara, namun Radiant's middle tower is being attacked. Dire's top tower is being attacked. Mana untuk melakukan black hole ya. Dan Jesse menggunakan invisibility rune. Nampak Dex dan terlalu ngopi, namun ngopi masih cukup tebal dengan adanya Mop. Masih ada Mop juga untuk bisa kita kali ini. Baik sekali vacuum wall dilakukan oleh seorang Daxil. Saja Mop menggunakan Mop untuk berpindah posisi dengan bayangannya. Dan terlalu memasukkan kill terhadap X dengan menggunakan Quick Fire. Sudah habis. Rampage sekarang dilakukan oleh Ember Spirit ke depan atau terlepas take down dari Fanswift Spirit, dan cukup mudah Fanswift Spirit berhasil di take down pada game ini. 17 keuntungan bagi Radiant untuk sementara, dan 1000 gold just terjadi pada pertemuan tadi. Di network sekarang cukup jauh dimiliki oleh Radiant, leadnya 10.000 hampir 12.000 pada network bagi Radiant di XP. Radiant's bottom tower under fire. Dire's middle tower is being attacked. Sekarang dia selain untuk dia akan berusaha untuk melakukan takedown terhadap Radiant's bottom tower is demolished. Tier 3 milik Radiant. Oh, masih saya milik Dire. Agresif Black Hole mengenai 3 hero sekaligus berhasil melakukan 2 takedown terhadap hero secara cepat. Darkseer berhasil dapat hasil terhadap double kill sekarang oleh Darkseer. Pemimpin berhasil di takedown sekarang. Ada ultimate dari Sand King berusaha untuk melakukan sedikit damage terhadap hero-hero milik Radiant, namun sayang sekali tidak memberikan damage terlalu signifikan terhadap hero dari Radiant. Dan sekarang yang berbeda kembali lagi dengan menggunakan Remnant untuk kembali ke medan perang. Dan Slug dieback ke depan oleh Slug. Dan sebenarnya cukup kelam pada game ini. Radiant sangat memegang advantage sejauh ini. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks has fallen. Sepertinya tidak akan menjadi game cukup lama. Tiga hanya tersisa top tier 2. Tower luar milik Dire ya, yang masih bertahan sampai sekarang. Dan kali ini terdapat Remnant ke depan dari Ember Spirit terhadap Morphling, namun sepertinya akan sedikit cheeky play akan dilakukan oleh Morphling sejauh ini dan menggunakan Illusion miliknya ya. Apakah dia akan melakukan Morphling Ward? Stun sekarang digunakan oleh Senki, lalu Morphling Ward dilakukan oleh dan posisi dengan bayangannya dan paling terdapat X langsung sekali ke depan. Dan terhadap Ember Spirit stun sekarang dikeluarkan masih belum bisa menang take down. Enigma bisa melakukan take down terhadap Morphling terlebih dahulu di area satu lagi, dan sayang sekali Ember Spirit masih belum bisa di take down. Sekarang asal saja melakukan di keluar dengan menggunakan Boots of Travel. Blink yang cukup baik dilakukan oleh Enigma untuk menghindari rotasi dari Slug. Sekarang akan dark tech-nya sekali lagi, Malefice apakah akan digunakan? Baik sekali Malefice sekarang baru lagi saja digunakan. Ultimate saja digunakan oleh Strang untuk sedikit menghindari damage yang dilakukan oleh Enigma ya. Dan Ember Spirit berhasil melakukan takedown setelah melakukan Remnant kembali ke medan perang setelah BOT keluar Dragon Knight. Sekarang berhasil mendapatkan kill dengan mendapatkan kill terhadap Vengeful Spirit 24-7, 24-7 mate all day all night. Lagi Radiant ya. Dire's bottom tower
Gerakan tiba-tiba untuk mempercepat menjengkan tower ya, karena terdapat poison damage. Dire's bottom barracks are under attack. Ini oleh limit dari terbit obsidian dapat diakses pada level 1. Dire's bottom barracks has fallen. Baik sekali tadi Ember Spirit. Dire's bottom barracks has fallen. Kombinasi Searing Chain dan Psych Office. Lanjutkan dengan Searing Chain untuk bisa dikatakan menghasilkan Searing Chain jarak jauh. Dan GG sudah dipanggil dengan Noel Morphin. Sepertinya sudah menyerah pada game ini karena dianggap sudah tidak memiliki harapan untuk melakukan comeback ya. Dan juga merasa sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan comeback pada game ini. Dire's middle tower taking damage. Dan tier 4 sudah diancam 1, tier 2, tier 4 nomor 2 masih. Dire's middle tower is being attacked. Yang ada diancam oleh Radiant. Sudah ada perlawanan dari Dire. Sekarang ada penyebaran epicenter dari Sand King. Namun baik, tidak ada mana untuk melakukan level dari Radiant. Namun bisa juga dengan Dire menghancurkan Fast Loop dengan cukup mudah. Semua tim dari Legend tadi sudah terhadap siapapun yang mereka mau tanking dan saja mampu dihancurkan lagi dengan Sentry. Dan kali ini terdapat penyebaran Black Hawk bersama Mama Tegas terhadap seorang Struck Stun yang dikeluarkan oleh Rubik. Dia ambil curi tadi dari Sentry dan kali ini terdapat Searing Chain dari seorang Ember Spirit fokuskan terhadap Axe dan juga Mama. Sekarang apakah berhasil di tank? Baik sekali, Wave Pump keluar dan GGWP dipanggil oleh Dire 2087. Bagi Radiant cukup jauh, tidak ada kesempatan. 21 menit saja doang ya, cukup cepat, pas sekali 21 menit. Dan thank you yang udah listening ataupun nonton dari VOD gue ataupun casting dari gue. Jangan lupa untuk like video gue dan subscribe. This is